Berikutnya pemirsa, PT Wahana Otomitra Multi Arta TBK atau emiten WOM Finance akan membagikan dividen tunai tahun buku 2022 sebesar 59,28 miliar atau sebesar 30% laba bersih di tahun 2022. PT Wahana Otomitra Multi Arta TBK akan segera membagikan dividen tahun buku 2022. Di mana emiten dengan nama WOM Finance berkode saham WOMF ini akan membagikan dividen sebesar 59,28 miliar atau setara dengan 30% dari laba bersih tahun 2022. Kepada para pemegang saham, WOMF memberikan gambaran tahun 2022 emiten pembiayaan ini mencetak laba bersih yang dapat diatribusikan kepada entitas induk senilai 197,6 miliar rupiah. Pembagian dividen WOMF ini telah ditentukan dalam rapat umum pemegang saham tahunan. Setiap pemegang satu saham WOMF akan mendapatkan dividen Rp17 per saham. Sedangkan waktu pembagian dividen tunai akan dibagikan dalam daftar pemegang saham atau recording date pada tanggal 12 April 2023 mendatang dan tanggal pembayaran dividen 3 Mei 2023. Berbagai sumber IDX Channel.